Jumpa lagi di channel Agribis Putra. Ya, kalau kemarin saya sudah membahas entok jenis dragon, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas entok jenis rambon. Mulai dari asalnya, ciri-cirinya, sampai bagaimana cara membudidayakannya. Yang pertama, dari mana asal entok itu? Jadi entok itu awalnya adalah unggas air yang hidup di alam liar seperti rawa-rawa misalnya, dan kemudian dipeliharalah oleh orang-orang Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Dan nama latin hewan ini adalah Cairena muscata, atau sering disebut dengan Muscovida. Jadi entok ini bukan berasal dari Indonesia ya teman. Orang yang pertama membawa entok dari benua Amerika masuk ke Asia adalah bangsa Portugis. Mereka membawanya ke Manila, Filipina. Baru kemudian Belanda membawa entok ini dari Filipina masuk ke Indonesia. Itulah sebabnya entok ini juga populer dengan sebutan itik Manila. Padahal cuma mampir doang ya dari negeri asalnya. Dan kalau di Indonesia sendiri kita biasa menyebutnya dengan nama mentok atau entok ya. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan lain yang beragam dari seluruh Nusantara. Entok jenis rambon ini mayoritas dibudidayakan dan berkembang di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat. Itulah sebabnya disebut rambon, yaitu paduan atau singkatan dari kata Indramayu dan Cirebon, rambon. Untuk entok rambon ini mempunyai ciri khas tersendiri teman. Contohnya dari bulu segi warna rambon ini mempunyai warna yang unik dan cantik teman, yaitu ada abu-abu atau kelawu, coklat kehitaman, coklat kemerahan, ada hitam, dan ada warna silver juga. Dan rambon ini memiliki ciri-ciri warna kaki kuning dan paruh yang berwarna merah muda atau pink. Karena keunikan entok rambon ini, ternyata sekarang semakin banyak peminatnya. Nggak cuma ada di Indramayu dan Cirebon saja, sekarang hampir di seluruh pulau Jawa mulai membudidayakannya. Saya sendiri juga membudidayakan rambon ini teman. Dan lokasi kandang saya berada di belakang Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Rambon ini salah satu jenis ras entok unggul dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan entok lokal yang berwarna putih itu teman. Rambon ini termasuk juga dalam kategori entok hias karena keindahan warna bulunya. Posturnya pun lebih besar teman, bisa mencapai 5-6 kilo untuk pejantan dewasa. Harga entok rambon ini juga sedikit lebih mahal man daripada yang lokal. Kalau yang lokal itu jantan dewasa paling sekitar mentok 135, atau pas lebaran paling 150. Sedangkan kalau jenis rambon ini di hari-hari biasa saja untuk pejantan dewasa bisa mencapai 250-300, dan di hari-hari spesial mungkin nyampe 400 untuk satu ekor pejantan dewasa. Di
tempat saya, walaupun harga rambon ini mahal, tapi banyak peminatnya teman, karena masih langka dan sedikit yang punya. Apalagi kalau warnanya yang full-full itu. Dan lebih mahal lagi kalau warnanya itu bondol kaji. Itu ciri-cirinya kepalanya putih tapi warna bulunya full. Cuma yang putih itu kepala. Ya, mungkin itu ya penjelasan nentok jenis rambon ini. Itulah beberapa kelebihan-kelebihan daripada entok jenis lokal. Mungkin sekian dulu penjelasan entok rambon ini. Kalau ada yang kurang atau salah, tolong dikoreksi di kolom komentar, teman. Mungkin suatu saat nanti saya akan membuatkan video bagaimana agar entok-entok itu bisa cepat bertelur dan telurnya itu bisa banyak, teman. Oke, jika video ini bermanfaat, tolong di like, komen, dan subscribe. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Salam wek-wek.